pemirsa, seorang sopir angkutan umum di Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, tega memperkosa seorang siswa SMP di dalam angkot. Unit Reskrim Polsek Sindangkerta pun menangkap pelaku kurang dari 1 kali 24 jam. Penyidik Unit Reskrim Polsek Sindangkerta menyergap Dery Arianto, seorang sopir angkutan pedesaan di kawasan Cijenuk, ke Bandung Barat. Pria berusia 32 tahun ini tak berkutik saat penyidik yang sudah membuntutinya saat keluar dari rumah rekannya untuk mengemudikan kendaraan Angdes. Polisi menyergap pelaku lantaran menerima laporan dari warga terkait adanya tindakan dugaan pemerkosaan terhadap RS, salah seorang siswi SMP di Cipongkor, pada akhir pekan lalu. Polisi yang sudah mengantongi bukti termasuk hasil visum, kemudian bergerak mencari pelaku yang tak lain berprofesi sopir angdes. Dari hasil penyelidikan, pelaku melampiaskan hawa nafsunya di dalam kendaraan angdes. Korban yang sebelumnya seorang diri hendak pergi ke temannya di kawasan Cililin. Namun di tengah perjalanan, korban dicekoki pil penenang sehingga tak sadarkan diri, dan saat itu pula pelaku melampiaskan nafsu bejatnya. Polsek Sindangkerta telah melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku cabul dan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Dipimpin oleh Kanit Reskrim saya, Ibda Mulyana, beserta anggota Reskrim, setelah mendapatkan informasi daripada orang tua korban, kita langsung bergerak mencegat angkot, kemudian mengamankan pelaku. Sementara sekarang pelaku diduga cabul dan persetubuhan di bawah anak itu sudah kita amankan dan kita proses hukum dengan undang-undang perlindungan anak, karena korbannya adalah di bawah umur dengan ancaman. Dari hasil penyelidikan, korban pemerkosaan pelaku ternyata lebih dari satu orang dan kini terus didalami oleh penyidik. Dari pengakuan pelaku, rata-rata korban di bawah umur, namun pihak keluarga ketakutan untuk memberikan laporan. Kepada penyidik, tontonan video porno di internet merangsang dirinya untuk melampiaskan nafsu bejatnya tersebut. Pelaku disangkakan pasal 81, kemudian Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Saat ini korban masih dalam pengawasan tim perlindungan anak Polres Cimahi untuk pemulihan mental dan psikologis. Sementara polisi sudah menyita pakaian korban dan juga kendaraan angdes milik pelaku. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.